sabar orang tua. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Senin 22 April 2024. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, sebelum kita memulai aktivitas di pagi ini, baiklah kita mendengar firman Tuhan, dan untuk itu marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga pagi ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami, kami ingin mendengarkan firman-Mu yang menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Berkatilah firman-Mu bagi kami. Berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan kita pada hari ini, Senin 22 April 2024, diambil dari Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, saya memilih judul renungan ini, Berkatalah Benar, Berkatalah Dalam Kasih. Kalau kita membaca Keluaran 20 ayat 1-17, kita akan menemukan bahwa di sana tertulis tentang 10 firman Allah atau 10 titah atau dasar titah. Sebagaimana kita ketahui, sebagian itu mengarahkan kita untuk taat dan setia kepada Allah, dan sebagian lagi untuk hidup dengan sesama manusia. Jadi hubungan yang vertikal dan hubungan yang horizontal. Pada firman Tuhan hari ini kita mendengar, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Memang ini awalnya mau mengingatkan setiap orang, apalagi di pengadilan tentang perkara, supaya siapa yang menjadi saksi berkata benar, agar tidak merugikan orang lain. Karena nanti kalau ada keputusan berdasarkan kesaksian yang salah, maka akibatnya sungguh luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, apa yang boleh kita renungkan dari firman Tuhan hari ini? Pertama, agar kita menyadari bahwa sesungguhnya Allah mengetahui keadaan batin kita, keadaan batin seseorang. Dan Allah juga mengetahui apa yang sungguh ada dalam pikiran kita, dalam keinginan-keinginan kita masing-masing. Artinya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, atau segala pikiran-pikiran manusia dan keinginan-keinginan kita selalu berada di bawah titah atau firman Allah. Yang kedua, berbohong atau berdusta terhadap sesama atau bahkan bersumpah demi nama Allah adalah suatu pelanggaran terhadap kekudusan nama Allah itu sendiri. Dan Allah akan menghukum orang-orang yang berperilaku demikian.
Dalam Amsal 19 ayat 5 kita baca, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Lalu yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, agar kita mau berkata jujur, berkata benar, dan berkata di dalam kasih. Misalnya, saat suatu proses pengadilan berlangsung, maka kesaksian-kesaksian akan diajukan dan bukti-bukti akan diberikan. Akhirnya, keluarlah keputusan, keluarlah vonis berdasarkan kesaksian dan bukti-bukti yang diajukan. Di sini kita perlu pikirkan, putusan pengadilan menentukan masa depan seseorang itu. Oleh karena itu, betapa pentingnya bagi para saksi untuk menyampaikan kebenaran. Tetapi juga betapa kuatnya apa yang kita katakan sebagai saksi. Apakah itu untuk menolong seseorang atau bahkan merugikan dia, merugikan sesama. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini berpesan kepada kita semua. Sebagaimana nama baik kita penting untuk kita jaga, dan kita tidak mau dirugikan jika orang lain berbohong kepada kita atau berbohong tentang kita. Selanjutnya, jenis hubungan kita dengan orang lain sangat bergantung pada bagaimana kita berpikir dan berbicara tentang mereka. Selanjutnya, Allah memberikan titah ini untuk melindungi kehormatan dan nama baik semua orang, termasuk nama baik kita. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Allah menginginkan agar kita tidak berbuat sesuatu yang merugikan nama baik sesama kita. Oleh karena itu, marilah kita berkata benar dan berkata dalam kasih. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah firman-Mu bagi kami dan berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami mengingat saudara-saudara kami, keluarga-keluarga, orang-orang yang kami kasihi yang dalam keadaan berduka. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan dan penguatan bagi mereka. Yang dalam keadaan sakit ya Tuhan, biarlah mereka boleh merasakan pemulihan dan kesembuhan yang dari Tuhan. Berkati proses perawatan atau pengobatan yang sedang mereka jalani. Jika pada hari ini ada yang harus menerima tindakan dari dokter, biarlah itu kiranya membawa kebaikan bagi mereka semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang dalam pergumulan berat. Biarlah Tuhan menolong mereka. Kiranya mereka tidak putus asa, tetapi tetap berpengharapan bahwa Tuhan akan memimpin atau menuntun kehidupan mereka. Tuhan, hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh melakukan yang Tuhan kehendaki di sepanjang hari ini melalui aktivitas yang akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.